Saya berasa bersalah dan masih ragu-ragu untuk menerimanya buat kali kedua. Bukan sahaja penerimaan emaknya, tetapi bimbang dengan baran bekas suami. Saya pernah ditampar oleh bekas suami ketika membangkitkan tentang isu kahwin dahulu. Dilema wanita kisah kali ini, bekas suami desak rujuk kembali. Saya telah berkahwin pada tahun 2010 dan bercerai 5 tahun kemudian. Masalah rumah tangga kami bermula apabila keluarganya yang tak dapat menerima saya sebagai menantu kerana emaknya mahu menjodohkan suami dengan anak sepupunya. Menurut emaknya, perjanjian telah dibuat ketika suami masih kanak-kanak lagi. Ada lagi isu macam ni? Namun masa berlalu, jodoh, maut dan pertemuan di tangan Tuhan. Suami berkeras mahu mengahwini saya biarpun pada pertama kali dibawa berjumpa, emaknya secara terangan sudah menunjukkan sikap kurang suka. Akhirnya, emak suami saya terpaksa akur menerima saya sebagai menantu kerana suami nekat dengan keputusannya. Masa berlalu, kami dikurniakan seorang anak perempuan. Sangka saya, emaknya akan berubah selepas melihat cucunya yang lahir. Tetapi rupanya, langsung tak pernah berubah. Dia sering mendesak suami supaya mengahwini anak sepupunya kerana malu dengan janji lama. Disebabkan itu, rumah tangga kami jadi berantakan bila hal kahwin lain dibangkitkan. Gaduh dan tiada jalan penyelesaian kerana saya memang tak mahu hidup memadu. Akhirnya, jodoh kami terlerai jua kerana saya memang tak tahan dengan tekanan. Macam mana ni? Orang lain yang buat janji, orang lain pula yang kena terima nasib yang tak sepatutnya ni kan? Jujur saya katakan, walaupun kami telah bercerai, namun hubungan kami masih baik memandangkan bekas suami sering datang untuk menjenguk anaknya. Tapi selepas bercerai juga, timbul satu lagi masalah lain, iaitu bekas suami masih mengharapkan saya kembali semula. Kerana saya cinta pertamanya. Sudah pasti saya trauma kerana tak mahu maknya marah dan saya akan menjadi mangsa keadaan disebabkan emaknya tak habis-habis mendesak agar anaknya tetap berkahwin dengan anak sepupu lagi. Sudah-sudahlah ibu mertua ni pun. Bekas suami masih berharap saya kembali kepadanya. Tetapi disebabkan saya berasa masih trauma dan risau masalah yang sama berulang, saya menolak permintaan bekas suami untuk merujuk semula. Disebabkan penolakan itu juga, bekas suami sering menyalahkan saya kerana menganggap saya yang memisahkan dia dengan anak perempuan. Saya berasa bersalah dan masih ragu-ragu untuk menerimanya buat kali kedua. Bukan sahaja penerimaan emaknya, tetapi bimbang dengan baran bekas suami. Saya pernah ditampar oleh bekas suami ketika membangkitkan tentang isu kahwin dahulu. Okey. Rupanya suami pun ada sikap baran. Kalaulah emaknya tahu saya yang banyak berkorban untuk rumah tangga kami, terutama dari aspek kewangan, dia mungkin mengucapkan rasa syukur. Baik-baik suami pun, kata orang, ada ketika hati perempuan terluka juga. Saya turut mendapat tahu bekas suami telah bertunang seperti yang diinginkan oleh emaknya. Gembiralah hati bekas ibu mertua ya. Akhirnya janji ditepati. Tapi bekas menantu ni paksa makan hati pula. Pada masa yang sama, suami terus mendesak. Hampir setahun keadaan ini berlaku sehingga prestasi kerja saya turut terjejas. Sekarang saya cuba untuk berpindah ke kampung halaman sendiri dan hal ini membuatkan bekas suami jadi berang kerana kami akan berjauhan terutama dengan anaknya. Dia pernah beritahu mahu putus tunang dan mengikut saya balik ke kampung asalkan saya terima dirinya. Hal ini buat saya jadi keliru dan sebesalah. Ada masa sayang, ada masa benci kerana dia terus seret saya dengan masalah emaknya yang tak habis-habis mahu jodohkan bekas suami dengan pilihan hatinya. Kalau saya terima suami kembali, anak akan gembira. Tapi adakah jaminan saya tak diceraikan kembali kerana desakan emaknya? Bantulah saya, puan. Allahuakbar. Ada juga lagi kan kisah ibu mertua tak suka, tak restu hubungan walaupun dah ada cucu. Jujurnya, saya
simpati dengan puan yang berkongsi kisah ini tadi. Sebab ialah dia dengan suami tak ada apa-apa masalah. Tapi disebabkan sikap dan janji yang telah dibuat oleh ibu mertua nak kahwinkan dengan anak sepupunya, suami isteri ni terpaksa berpisah. Sebab tak diredoi diorang punya hubungan. Tapi apa-apa pun, ialah puan kena fikir panjang mengenai isu ini. Sebab yang tadi puan ada mention yang bekas suami ada sikap baran. Yelah, kalaulah bersikap baran ni dan pernah tampar muka puan sebab isu bangkitkan kembali isu kahwin lain ni, adakah puan boleh jamin yang suami tak akan angkat tangan lagi kalau lepas ni isu akan terus berbangkit? Itu puan kena fikirkan kalau mahu kembali, walaupun suami merayu-rayu nak kembali rujuk semula demi anak-anak. Tapi sebagai wanita kena fikirkan juga apa yang kita mahu dalam hidup. Isu ini sepatutnya ibu mertua pun tak bolehlah campur tangan sebab anak tu dah suka dengan isteri, bekas isteri. Tolak tepilah janji tu, tak perlulah. Kita faham, mungkin keluarga yang belah sana, anak sepupu puan pun faham situasi yang telah dilalui oleh anak puan ni. Jadi tak perlu nak terus tetapkan janji tu, nak perlu realisasikan janji tu. Itu yang berada dalam kemelut ni adalah anak-anak, ibu bapa. Tak perlulah memperbesarkan lagi isu ni puan. Sebab puan perlu fikir kalau kembali adakah ini adalah keputusan yang tepat. Semata-mata kerana rujuk kerana anak. Tapi anasir-anasir negatif tu tetap ada. Tepuk dada tanya selera. Apa yang puan inginkan? Adakah sikap panas paran suami tu akan terus berkurangan dari semasa ke semasa? Adakah dia tak akan naik tangan lagi? Dan jaminan anak-anak terhadap kebahagiaan ibu bapa. Kalaulah sering bergaduh, pastinya emosi anak-anak pun akan terganggu. Jadi puan, kena tegas. Kena ada pendirian yang tegas. Bagi tahu suami, kalau mahu rujuk semula, ini yang patut anda lakukan. Ini yang perlu anda bagi tahu kepada ibu mertua. Kalau mahu berbalik semula lah, tapi kalau tak, saya faham puan pun ada karier sendiri dan boleh menyara anak sendiri. Jadi boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Orang-orang mungkin tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi sebagai wanita di dunia yang serba moden ni, saya pasti puan cukup tabah untuk terus mengharungi liku-liku hidup ni walaupun tanpa suami di sisi. Bukanlah nak menidakkan tugas suami tu di sisi, keberadaan suami tu di sisi seorang wanita, seorang isteri. Tapi kalau ia memudaratkan diri wanita itu sendiri, adalah lebih baik anda jadi ibu tunggal dan terus menjaga anak dengan cara yang lebih baik, yang lebih sempurna. InsyaAllah. Semoga puan mendapat apa yang diinginkan. Sekian sahaja episod Dilema Wanita untuk kali ini. Jika anda ada sebarang luahan, kisah hati yang ingin dikongsikan dengan Minggu Wanita, DM sahaja kepada kami.